Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan sampai dengan risau berarti. Live dari Studio 15 Trans TV. Live dari Studio 15 kenapa lo jadiin tema? Gua tanya. Temanya nih, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Live dari Studio 15 Trans TV, diantri 1000 lelaki, minta tambah lagi. Mereka mau nonton Brownies. Mau nonton Brownies. Iya. Dan minta ditambah lagi jam tayangnya. Tenang. Jam tayang Brownies akan kita perpanjang. Beneran? Tenang, ya. Kita lagi mau nego lagi nih. Tenang. Ya, oke. Tenang. Acara yang panjang banget judulnya. Kalau setiap hari dangdut terus, emang agak bosan ya? Iya. Tapi kali ini enggak ada yang bosan sama dangdut. Enggak ada yang bosan sama dangdut. Kalimatnya jangan bosan. Hidup tanpa dangdut itu bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Hidup dangdut itu harus setiap hari. Setiap hari. Tanpa sayur, tanpa gak. Lu di acara dangdut aja keluar. Masa lu... Bukan keluar, Oma. Apa? Break. Oh, break. Ntar Januari. Ada lagi? Belum tahu sih. Oke, sekarang kita akan panggil ini bintang tamu. Ini pemilik suara. Ini pabrik. Ini, aku mau nanya. Ya. Ikan... ikan apa yang jago nyanyi? Ayo. Apa ya? Ayo. Ini banget sih. Tenang. Aku tahu jawabannya. Apa? Aku tahu jawabannya. Jawabannya Kang Fauzi, tapi aku pura-pura enggak tahu ya. Ya. Apa ya? Aku juga enggak tahu. Ikan apa yang jago nyanyi? Cepat, produk ada dua hari ini, cepat. Kang Fauzi. Oh gitu. Oke, coba Om lagu. Nyanyi di sedo. Semino. Siga. Yang tadi. Oke. Sapa dulu dong yang ada di sini, sapa dulu. Apa kabar semuanya? Oke, sehat semua. Dari lorong-lorong yang sempit dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap terjang bahaya. Siapapun dihadapinya. Sini preman sedang beraksi. Wajah dingin dan seram. Siap penerkam. Jangan kau coba kawan cari perkara. Bagus, namanya juga rocker. Oh, ya ampun, lama deh. Murat,
Berju banget diundang di sini nih. Di acara paling top. Gua juga udah lama enggak ketemu. Makasih ya diundang sini ya. Ini teman aku namanya Ruben. Oh iya Ruben. Udah tadi udah sebutin. Pokoknya enggak usah kayak gitu. Udah mentar rocker. Kalau rocker itu enggak perlu teriak-teriak. Dari suara aja udah ketahuan. Ya siap. Mengawali karir rocker itu dari tahun berapa, Om? Gua tuh dari tahun 80 ya. Ya. Tahun 79 mulai dari pencipta lagu. Ya. Waktu itu nyiptain lagu dulu baru akhirnya tampil ya. Iya, mencipta lagu sering menang, terakhir menang di lomba cipta lagu remaja. Ya. Waktu itu masih remaja. Itu remaja, alirannya pop rock juga. Iya, pop rock. Oke, okay, pop rock ya. Udah gitu tahun 17 menang tembang apa namanya? Lomba cipta lagu remaja Prambors waktu itu ya. Dari situ gue jual-jual lagu ke orang. Ya. Udah gitu ngiringin artis. Oh, dulu sama ADMS sama Redi Nur. Oh, berarti kura-kura lu jangan pernah lu ngiringin hebat ya, karena berawal dari ngiringin. Ya, lu berawal dari ngiringin sampai tua lu ngiringin ya. Drum, udah gitu tahun 80 awal bikin grup nama sama ADMS. Ya. Apa staff namanya? Ya. Itu di Jackson. Tapi dari awal tuh lihat, konsisten tuh ngerok era musik terus berganti. Iya benar. Karena sering masuk angin gue, jadi rock tuh penting itu buat gue. Om. Oh gitu ya. Oh, iya. Beda. Beda ya. Kalau ngerok itu bunyinya Oh gitu. Kalau ngerok sama itu tuh. Enggak, kalau ngerok tuh nenek-nenek yang baju ungu tuh. Sekarang ini Igun, yes. Pokoknya Brownies itu salah satu tagline-nya adalah bertabur bintang. Bertabur bintang. Kita panggil lagi, ini kan ini adalah rocker cowok. Pria. Ini kita panggil Lady Rocker. Lady Rocker. Ini pemilik kita suara. Luar biasa. Selalu kagum sama karya-karyanya, karena itu tepuk tangan paling meriah untuk Inka Christie. Gaya, kalau dia pakai topi karena botak teh. Sekarang Inka Christie baru masuk, langsung kita suruh nyanyi, oke? Okay? Oke. Fis. Dari mana ya? Dari awal dari tengah dari orang teh dari. Macet. Sabar. Bulan madu di ini luar biasa.
ada Ikang Fauzi, ada Inka Kristi. Iya, ada Inka Kristi. Ini benar-benar sampai sekarang karyanya atau lagu-lagunya selalu kita nyanyiin. Melegenda. Ya. Melegenda. Udahlah semua orang kalau tempat karaoke nyanyi pasti nyanyi lagu itu. Ya, lagu Kang Mas Ikang juga pasti dinyanyikan. Mainka, ini ya. Sekarang ini melihat banyak sekali penyanyi-penyanyi. Kalau Mainka sendiri melihat penyanyi, ada satu penyanyi yang ini gue banget nih. Yang zaman sekarang zaman ya. Zaman mudanya gitu. Oh, zaman muda. Sekarang masih muda juga kok. Iya. Enggak usah pakai ini, Teh. Ada ya, gitu ya. Ini khusus untuk biduan-biduan. Kira-kira penyanyi zaman sekarang yang Teteh ngeliat dulu waktu kalau aku dulu muda nih kayak kalau aku ngeliat Tantri. Tantri Kota. Suaranya ya. Iya. Dia punya semua penyanyi rock itu rata-rata punya khas sendiri-sendiri ya. Ya, masing-masing punya khas. Jadi waktu itu Inka pun waktu di Musika sampai sekarang ya masih di Musika itu semua nggak ada yang sama karakter vokalnya. Mau dia penyanyi rock atau pop semuanya beda-beda, harus mempunyai karakter masing-masing. Jadi seharusnya dan sebaiknya penyanyi yang sekarang ini muncul, baik pun dia menyanyikan lagu-lagu rock, membawakan dengan style-nya gayanya sendiri. Ya, oh. Oke. Okay. Sekarang kita mau melihat bagaimana transformasi Inka Kristi. Ada? Jadi Fat? Oh nggak jadi, oke. Okay, oh ntar dulu, ntar dulu kabel nggak. Terputus ya Pak. Kabelnya terputus. Soalnya kita mau live dari Malaysia. Kita mau live dari kabelnya keputus. Oh iya. Oke, sekarang ini saya akan kalau udah ada Lady Rocker, ada Rocker juga. Sekarang ini saya akan panggilkan ini yang menjadi fenomenal. Wuih. Artis fenomenal. Jadi fenomenal alam gaib ya Ben. Seorang rocker juga. Apa? Aku tahu Gajah Nick Astria. Surprise pokoknya buat semuanya. Dan yang pasti pria ini telah mendapatkan penghargaan pria tertampan di Indonesia 2017. Dan pria ini juga baru saja kemarin sore mendapat penghargaan untuk artis dengan kategori supranatural. Jadi memang dia bisa beda gitu ya. Hanya dia artis yang bisa bicara dengan alam gaib. Ya. Ini aku boleh panggil ya. Aku udah penasaran banget. Kita panggil. Kita panggil langsung ini dia. Babang Tamfan. Ya. Adalah rasa ngarep. Kalau kayak gini kan lo mutusin asa gue. Enggak, udah. Hey. Lu jangan sembarangan Kartika Sari. Eh, Kartika Putri. Maaf. Jangan sembarangan lo. Babang ini karena kegantengannya dalam 1 tahun berapa cewek disikat sama dia. Iya, iya benar ya. Tadi udah ngajakin duet kapan? Kayak sini. Ih, ngapain gua ke situ orang barusan gua dicowel sama Babang? Ini Teteh ngomong sama gue, lu godain Inka Kristi. Oh, katanya bisikin ngajakin duet. Kapan? Setahun bisa 6 kali nikah siri lo. Gimana sih? Duet lagi. Maksudnya kapan duet? Oh, kapan duet. Sorry Teh, kalau sama dia saya kalau sama dia saya harus tanya detail soalnya. Ini mukanya senyum polos-polos berbahaya loh. Cewek. Iya, Babang suruh nyanyi rock dong. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana Babang Tamfan akan nyanyi rock buat kalian semua. Ya? Emang Tamfan? Karena tahun 2017 ditutup oleh wajah Andika dengan ketampanan. Oke, Babang, abis ini nyanyi lagu rock. Oke, Bang, mohon maaf. Abang bisa di pojokan nari nada ya, Bang? Cari. Bisa diketok-ketok. Ya. Oke, standby ke situ. Andika lagi, ambil suara dulu. Ya, ini kenapa kita suruh kesana? Memang kita lagi nggak peduli banget sama dia. Jadi kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Obrolan Manis.
bukannya semangat. Iya. Kok dia nyanyinya kayak tempe mendoan sih? Iya. Enggak ya? Bukannya asli? Ya, ini bukan operasi, ini luka bakar. Silahkan duduk Bapak Caupan. Babang! Babang apa kabar sih Bang? Setiap hari ketemu. Iya kan panggilnya Babang apa Mama? Babang Taufan. Bambang karena Babang Taufan ini ya sudah menjadi bagian dari keluarga baru Survivor. Wow! Babang. Ini nanyanya jangan nanya itu lama ya. Ya, apa sih pertanyaan ya, apa? Tunggu dulu, tunggu. Bagian dari keluarga baru Survivor. Wow. Babang. Ini nanyanya jangan nanya itu lama ya. Ya, apa sih pertanyaan apa? Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Lu dipanggil emak, Irben dipanggil emak. Lihat Kak Ruben, Muji, oh sampai manggil Babang Taufan. Kamu kenapa keberatan? Padahal aku lebih berat loh, Shay. Iya berat banget. Enggak pernah berat, santai aja. Bagaimanapun ke apa namanya? Ketampanannya. Enggak, ketampanannya semuanya. Semua orang selalu rindu dengan suaranya. Wow. Ya, selalu rindu. Orang banyak rindu. Aku pernah jadi model video klipnya sekali dulu banget. Iya, tahu. Iya. Iya, tahu loh dia. Iya, dia tahu. Dia cuma biasa, makanya Niel duluan ngetop dia dibanding lo. Ya. Model oh iya. Nyanyiin lagu Kangen Band dong, orang banyak kangen ya. Iya. Lagu Kangen Band. Cek, nggak hidup ini. Semuanya tangan ke atas. Iya. Oh, gerahin aja om. Kacil bener kayaknya. Tangannya semua di atas yuk. Oke. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintai. Kau tenangkanku dari mimpi burukku. Selayaknya kau mengerti betapa engkau ku kagumi. Kau telah tinggal dalam palung hati. Assalamualaikum. Lagi satu lagi. Kau tuliskan cerita tentang engkau dan dia, membuat hatiku semakin terluka. Sudah usai cerita engkau dan aku, ku anggap sebagai bingkisan kau. Selesai. Sekarang gantian Dika juga nantang Om Ikang sama Mbak Imka, nyanyi juga. Oke. Okay. Ditantang Om. Katanya ditantang Om gitu, sama Mbak Imka nyanyi lagu pop. Bapak mau minta lagu apa Om Ika nyanyi? Apa lagunya? Lagu pop lah. Layu. Lagu Dika dia tahu enggak? Ya terserah lah lagu apa aja. Lagu Melayu apa kali Dika yang bisa? Maafin Dika Om. Itu jam. Hey, ini rock juga. Oke dong. The dogs piss me down. You've got a job. I see the drivers go around. And I know. Baby, just how do you feel? Just to get you what's real. Can't you see the thin mirror? I've got the bigger grip and ripping machine. I am the one that you see. Can't you see what I mean? Woo! What's with you? Inka Christy! Apa? Lagu barat Indonesia. Yang dia bisa aja yang dia bisa. It's My Life ya? It's My Life di IG ya?
Coba juga aku cek deh. Ini benar-benar sekarang ini panggung Brownies benar-benar semua banjir rocker. TNK nih. Iya, kenapa? Mulus banget. Terus begitu bersih banget kayak enggak ada noda gitu mukanya. Nah, ini dia salah satu yang harus disampaikan oleh Miss Tip. Ya. Ya, mengenai semuanya tentang kecantikan. Ada Miss Tip di sana, Angel. Silakan. Tadi yang di sana udah pada ngeroker-ngeroker, sekarang kembali lagi dengan aku Miss Tips dengan tips yang manis-manis. Oke, manis buat kalian semua yang mau mengurangi kekusaman dan membantu menyamarkan noda hitam serta membantu melembabkan kulit, rahasianya aku punya nih manis. Nah, ini dia White Nang. Yang diperkaya oleh alpha arbutin, licorice, vitamin B3 yang membantu kita untuk menjaga kulit kita untuk tetap manis. Dan jadi kita akan selalu terlihat cerah dan bersih nih manis. Nah, karena kalian bingung kan gimana caranya? Gampang banget. Caranya adalah kita pertama oleskan krim whitening ini pada permukaan kulit, terutama pada noda hitam, 2 kali sehari setiap pagi dan malam hari. Dan pastikan ya manis, kulit wajah kita harus bersih terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang mau make up setelah itu, setelah kita oleskan whitening, kita pijat secara merata, tunggu 10 menit sampai whitening meresap ke dalam kulit, baru deh kita aplikasikan kosmetik kita. Nah, gampang kan? Gimana? Kalian pasti mau mencoba kan? Oh iya, buat kalian yang mau tanya gimana sih cara nyimpen whitening? Caranya gampang, simpen aja di tempat yang sejuk, kering dan jauh dari matahari ya manis. Dan pastikan agar selalu tertutup rapat. Gimana? Whitening membantu kan kita untuk tetap tampil cantik dan percaya diri pastinya. Oh iya manis, gunakan whitening agar kulit kita bebas dari noda hitam. Bye manis! Oke, kasih tepuk tangan dulu, terima kasih. Mistis. Iya dong. Cucok. Dan sekarang ini kalau kita ngomongin tentang Lady Rocker, udah ada Lady Rocker, ada juga Rocker sejati. Babang Rocker. Ini semuanya komplit bertabur bintang. Luar biasa. Tapi sekarang ini kita akan melihat bagaimana, udah siap Fat? Oke, sekarang kita lihat ya. Ini ada yang mau kita kasih lihat dalam foto berikut ini. Om Ikang jujur deh, Om Ikang kayaknya sekarang beratnya lagi naikkan dikit ya? Iya. Soalnya tapi, mukanya jadi kayak agak cabi gitu cabi dikit. Gitu. Tapi jadi awet muda. Dan biar mirip-mirip Igun dikit lah. Iya dong, ya ampun. Om Ikang, kalau inget ini kapan ini? Waduh, tahun 90-an kayaknya. Ini 90-an. Itu Om Ikang pakai singlet itu gak masuk angin ya Om Ikang? Hey. Iya, makanya kan gue bilang gue suka ngerok. Itu kalau pakai singlet abis nyanyi ngerok. Ben, kita kapan-kapan yuk Brownies pakai singlet nih Ben. Jangan. Lu ngapain? Dia rocker kayak gitu, keren. Jadi kalau habis pakai singlet,
pakai celananya ketat gitu ya? Iya. Iya. Kenapa gue rocker fashion? Iya. Terus berdiri ya di situ. Rocker irit. Ya. Kita pakai singlet gak ada masalah. Enggak ada. Tapi Om Ikang, ada gak perbedaannya? Style rocker dulu waktu Om Ikang waktu muda. Sama sekarang melihat perkembangan rocker yang ada seperti apa? Ya trennya beda pasti ya. Iya. Cuman zaman gue tuh zamannya ini juga apa rocker tapi dandan. Dandan make up ya? Iya, tahun 70-an itu kan eranya hard rock ya. Hard rock tuh zamannya God Bless. 80-an tuh kita udah mulai udah ada dandan gitu loh. Oh. Tapi enggak pakai lip stick kan? Dulu malah mukanya dipainting-painting iya, gitu iya. Ya. Oh, painting. Bukan pakai alis sama misalnya, lipstick. Ini pakai alis, pakai lipstick, pakai bedak komplit. Ya kan? Bukan gunakan kosmetik ya kan? Bon Jovi itu dandan dia. Dia dandan gitu. Tapi iya. Dandannya ya, kayak aku juga Om, kayak aku juga di brownies setiap hari dandan. Tapi aku kan rocker. Enggak tahu deh kalau lu gue sih enggak. Gue natural, flawless. Foto berikutnya. Kalau misalnya rocker tuh identik dengan ikat kepala ya dari dulu ya. Iya. Soalnya kita sering pusing jadi harus. Ini album apa teh? Itu Napas Cinta yang pertama itu album. Napas Cinta yang gimana teh? Gini nih. Sesaknya napas di dadaku. Oke, kalau yang ini teh? Itu yang gambaran cinta album pertama. Gimana panas gambaran cinta? Mentari hangat membakar ya, gitu, aku terbiar kedinginan. Ya memang di musika dibuat satu harus punya ciri khas yaitu bandana gitu bandana waktu itu. Ya. Oke. Okay. Ini teh. Ini bandananya kenapa? Ini teh ya teh. Ya, okay. Itu nyanyian suara hati. Oh nyanyian suara hati. Ya. Yang gimana teh lagi teh? Ciptaan almarhum Dedi Dores. Oh. Teh nyanyi dikit dong teh. Yang sambutlah matahari hangatkan diri ini cintaku dan cintamu tak terpisahkan. Nyanyian suara hati bergelora di dada. Biarkan mereka bicara cinta kita satu. Semoga dengan kehadiran Om Ikang, Teh Inka di sini, manis yang ada di rumah sedikit terobati rasa rindu kembali ke era-era 80-an, 90-an aku, ya. Aku 90 ke 2000. 90 ke 2000 ya, Teh Inka ya. Kalau Babang waktu itu ngetop-ngetopnya 2000, 2000-an ya Bang? Sekarang lebih ngetop kayaknya deh. 2006 ya, 2006 ya Bang ya? 2012 berhenti. 2012 ketangkep ya Bang waktu itu? Bukan 2012 ketangkap, udah itu berkarya lagi. Iya. Berkarya dan terus bangkit. Bangkit. Sampai 2015 tangkap ketangkap lagi ya. Tapi pengalaman itu pengalaman. Kita tetap ke hobi ya Bang. Ya. Orang pilihan, Mak. Orang pilihan ya. Bener-bener. Sabar ya Bang ya. Sabar ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama tiga bintang tamu spesial. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Obrolan manis. Kita kembali lagi di Brownies. Obrolan manis. Parah banget sih. Opening segmen bukan yang ngobrol bintang tamu, lo malah mainin handphone. Ini udah mulai? Udah. Sorry kak, sorry banget. Ini tuh aku lagi main handphone karena aku lagi punya aplikasi Hivestar. Nih. Iya. Ini aplikasi untuk berbagi video pendek. Jadi kita bisa lihat video-video lucu dan juga keren di sini. Atau kita juga bisa upload video kita dan dapat dilihat oleh semua orang. Jadi kita biar tambah terkenal. Oh gitu. Iya. Tapi kan lu udah terkenal Ben, ngapain sih mau terkenal lagi? Iya kak, lihat aja. Follower aku aja 9,7M. Sombong. Coba bayangin. Ya banyakan lu sih. Iyalah, gua kan 13M. Iya paham.
Makanya main Hypestar biar tambah terkenal lagi buat semuanya. Ben, ajarin gua dong, gua juga pengen main Hypestar. Iya. Gua harus punya. Kakak harus punya aplikasinya. Juga semua manis yang ada di rumah wajib punya. Karena ada Future Flame, jadi flame itu kayak duit digital, Kak. Ya. Tiap kali kita upload video dan disukai oleh orang, kita akan dapat flame. Nih, ya. Mana coba ajarin. Sabar. Coba. Nih. Oh. Tuh, okay. Gitu. Dan sekarang flame aku jumlahnya nih aku kasih tahu. Ada aku berapa? Kasih bocoran ya. Enggak peres. Nih. Coba Lekma. No, ada berapa dolar? Lihat. Lihat. 88,3 dolar. Nah, coba lihat. Jadi iya. tunggu deh. Aplikasi ini seru banget. Jadi, kita bikin video, kita posting, betul. Menghasilkan juga. Betul. Jadi ntar tinggal aku uangkan aja. Makanya buat semuanya, ayo download sekarang juga. Karena ini langsung bisa diuangkan apa yang kita dapetin. Betul. Gitu. Ya, jadi tiap kali kita upload video manis, kita bisa dapat uang. Nah, pasti uang. Ya? Uang. Ya. Jadi mulai hari ini harus cepetan download ya. Ya. Belum ada aplikasi bisa kasih kita duit kalau kita upload video. Makanya bener. Manis harus cepet download. Bener nih. Banget, Kak. Nih ya, ini paling penting lagi buat semua yang suka narsis, suka semuanya ya. Ini aplikasinya lengkap banget. Kita bisa bikin video terus tambahin filter-filter lucu dan juga nih contohnya ya aku kasih lihat nih ya. Jangan syok, jangan kaget. Lihat. Nih ya. Tuh lihat tuh. Oh, iya. Ya, kan? Iya, lucu. Ada lucu. Ada aplikasinya untuk brownies. Iya, lucu banget. Nah, ini badan aku. Ini masih badannya mirip kayak seperti kenyataan ya. Iya, kecil. Iya. Yang badan kamu lagi diukur ukurannya ya. Oh, iya. Jadi beda ya. Okay. Tapi ngomong-ngomong, kita juga sekarang ini ada sesuatu yang baru nih, bahwa kalau misalnya teman-teman mengupload video dengan menggunakan hashtag brownies ya, itu kita dapat hadiah iPhone 8. Yeay. Tuh. Lihat tuh, enggak percaya. Jadi kita upload video pakai hashtag Hypestar X Brownies itu bisa dapat iPhone 8. Keren kan? Makanya cepetan download Hypestar sekarang. Dapat duit, dapat iPhone. Ya, pokoknya buat semuanya jangan lupa langsung sambil nonton langsung download Hypestar. Oke, okay. Gitu. kita ngobrol lagi sama bintang tamu. Iya. Pokoknya itu tentang buat semuanya sambil nonton bisa dapat duit, cuman ada di Brownies. Bang, tadi dengar nggak kita ngomong download dapat duit? Nggak. Lu kerjanya ngobrol sama cewek, mulu dapat duit kagak keluar duit iye. WhatsApp. Emang lu punya kuota? Putusan hakim juga belum lu. Balik. Irin. Lu kadang. Berapa 08? Irin, masuk kamar. 8. Hey. Lu lihat no. 38 apa 37 tadi? Mau. Lagi minta nomor rekening. Minta nomor boro-boro. Jangan. Dia aja kalau belum dibayar pusing. Duduk. Ini bedanya. Kalau kita ngomong sama penyanyi-penyanyi yang memang udah hanya totalitas, kalau ini beda. Ini ada totalitas, ada sensasi juga. Ini begini, ini kerjaannya. Om. Iya. Om Ikang, yang saya tahu adalah ayah yang sayang sekali dengan keluarga. Family man ya. Family man. Jadi ayah yang dekat dengan anak-anak. Om, ini tipsnya buat semuanya apa sih, Om? Ya, karena kan berkeluarga itu emang udah kewajiban ya maksudnya. Dan di Indonesia kita masih budayanya masih percaya bahwasannya kita harus punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi ya intinya ya pimpinannya adalah seorang ayah. Ayah itu yang harus tahu semuanya dan membina keluarga sebaik-baiknya, karena hidup cuma sekali. Apa sih yang kita harapkan gitu? Kalau saatnya kita sukses, anak kita nggak sukses kan sedih banget gitu ya. Kan pasti ada yang salah di kita gitu. Tenta, kalau ngomong tentang anak-anak, kedekatan teteh sendiri gimana sih teh? Aduh, aku jadi pengen nangis. Belum punya anak. Enggak, maksudnya kan ibaratnya kan punya keponakan. Oh, keponakan. Punya keponakan.
Andika. Kalau kayak gitu jangan dilihat matanya loh, Teh. Langsung WhatsApp ya. Enggak. Jadi tadi mendengarkan Mas Ikang terharu juga ya sang keluarga, karena Inka ini adalah salah satu anak dari tiga anak bersaudara, dan Inka anak yang bungsu yang sangat sangat menyayangi mama, dan sekarang insya Allah ibu di rumah pasti menyaksikan anaknya yang sedang bekerja sebagai pekerja seni. Dan ngomong apa sama ibu? Sebentar lagi ibu menginjak usia ke 77 tahun dan alhamdulillah waktu itu pada tahun 95 ibu pernah mengidap kanker payudara dan divonis dokter 6 bulan saja usianya. Tapi alhamdulillah semuanya karena memang anak-anaknya saling mendoakan sampai sekarang 77 tahun sehat, dan berkat ibu pula mungkin anaknya seperti ini sekarang ya. Dan tidak mungkin seorang ibu itu anaknya selain daripada perhatian, dan kita sebagai anaknya juga memberikan balasan apa kepada orang tua kayaknya tidak cukup diberikan hanya dengan materi saja ya, tapi tidak akan terbalaskan jasa orang tua itu. Jadi buat ibu di rumah, Inka akan selalu menyayangi ibu sampai insya Allah sampai akhir hayat, dan doakan semoga suatu hari nanti Inka bisa membahagiakan ibu dengan seseorang yang nanti ada di samping di pelaminan artinya gitu. Bingung keluarganya banyak banget. Tapi babaknya sekarang lagi punya pacar baru deh. Gini, pertanyaannya kalau ini kan tentang anak, tentang ibu. Kalau tentang anak juga, tentang anak juga saya mau tanya. Anak-anak ikut siapa? Ada di rumah lah. Iya, ada di rumah ya? Di rumah aku separoh-separohnya di sana. Separoh? Kayak gue ya. Lu separoh udah kayak barang. Enggak, Andika itu emang orangnya suka bercanda, ini. Periang ya? Periang. Tapi Dika, Andika ini adalah salah satu yang saya lihat orangnya sebenarnya munafik. Hah? Karena dia sebenarnya ketawa, tapi dia punya hati yang mellow. Dia punya hati yang... Menyembunyikan sesuatu ya, Oma? Iya. Menyembunyikan sesuatu. Dia pernah keluar kota sama saya, jadi dia ada satu momen yang dia sendiri, kenapa saya bilang dia diem? Dia rindu dengan anaknya. Jadi dia mel. Dik, kalau anak lo nonton dan dia pasti sudah ngerti, lo mau ngomong apa sih? Cintanya seorang ayah buat anaknya. Ya, tahu lah. Karena kan kemarin juga habis telepon-teleponan. Terus? Ya sayang lah. Sayangnya? Ya ngomong dong. Ya sayang banget. Kalau ibunya kan bisa dicari, tapi kalau anak kan tetap dari hati. Ini. Apa dong? Bang, anaknya siapa abang mau babang mau nyapa siapa? Babang. Anaknya berapa, Bang? 5. Ingat enggak namanya coba? Ingat. Lagi dong anaknya. Coba disapa dong, Bang, siapa aja? Namanya siapa aja, Bang? Siapa anaknya, apa nama istri ya? Ya, Kirana. Kirana. Hai Kirana. Anjani. Bintang. Keren. Cahaya. Bumi. Nur. Keren. Bumi. Ya. Kenapa itu namanya semua punya arti yang bagus loh. Karena itu dari apa, kebanyakan lagu-lagu yang kita bikin kan kebanyakan dari kata-kata bintang, bumi, bulan gitu. Banyak kan ke situ gitu. Jadi nah, ini dia kalau punya anak pengen namanya Merkurius, Venus. Nama planet. Iya. Oke. Kita tantang aja yuk, mendingan yuk. Kalau tadi kan udah nyanyi lagu pop, udah nyanyi lagu rock. Gimana kalau seandainya kita tantang nyanyi lagu dangdut? Oke. Tapi sama jogetnya juga. Iya. Oke. Siapa tahu lo di awal katanya basi nyanyi lagu dangdut, pengen nyanyi lagu rock. Sekarang lo balikin lagi suruh nyanyi lagu dangdut. Gua enggak bisa. Dinum dangdut. Gua enggak bisa tanpa dangdut. Kurang garam. Sayur kurang garam. Oke. Lu nyari apa sih, Oma? Mic. Ini mic. Om, siap. Aku begadang. Begadang. Mau darah muda, darah kotor, Om. Ya, terserah. Begadang.